Gigih, cekal dan penuh azam. Sikap positif itulah yang memberi kekuatan buat sepasang suami isteri untuk memasang azam yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Meskipun disahkan sebagai orang kurang upaya OKU selepas terbabit dalam kemalangan, semangat Suhadi Sulaiman untuk mengembara menggunakan motosikal melalui jalan darat ke Tanah Suci Mekah bagi menunaikan ibadah umrah begitu kental. Ya, ini beliau yang akan ditemani isteri Rasidah Sayyad dijangka memulakan perjalanan dari tanah air ke bumi Ambia pada 28 Februari depan. Laporan wartawan Nazruddin Abu Zamil. Bermusafir untuk muhasabah diri, mencari ilmu serta berjihad mencari keredaan ilahi merupakan antara tujuan dan tekad yang mahu dizahirkan Suhadi bersama isterinya dalam pengembaraan bermotosikal menuju ke Tanah Suci Mekah. Saya akan cuba mencari ilmu yang lebih baik atau bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk isteri saya. Selain menunaikan umrah, pasangan suami isteri ini mahu mengumpul data dan maklumat penempatan masyarakat Islam serta menjejak sejarah tamadun Islam. Menjadikan masjid dan sekolah tahfiz sebagai kawasan persinggahan, pasangan ini berhasrat membantu melakukan kerja amal dan menghulurkan bantuan daripada kutipan amal dan sumbangan orang ramai untuk disalurkan di setiap negara yang dijelajah. Sumbangan orang ramai bagi membiayai perjalanan dan misi beliau itu boleh disalurkan ke akaun yang tertera. Dana setakat ni yang ada adalah duit sendiri, simpanan sendiri dan tidak setakat ni belum ada lagi pihak yang memberi sumbangan lah. Tapi saya akan usahalah sendiri macam mana untuk dapatkan, sama ada saya meniaga ataupun apa sekali cara pun, insyaAllah. Tapi yang penting halal. Bagi Rasidah, bukan sahaja menemani suami dalam pengembaraan ini, malah ia sebenarnya sudah menjadi cita-cita yang sudah lama diinginkan walaupun terpaksa meninggalkan anak-anak. Ada juga dulu dengar cerita naik kapal sampai setahun baru nak sampai ke Mekah, Madinah. Kali ini saya memang berhajat tekad sangat nak naik motor dengan suami saya ni. Bagi dia rasa macam mana orang tu dulu susah macam ni nak sampai ke sana. Keputusan melakukan pengembaraan ini bukan mudah. Malah pada awalnya tidak dipersetujui keluarga. Bagaimanapun, melihat kesungguhan menyediakan persiapan serta tekad yang tidak pernah berganjak, mereka akhirnya akur dan bersetuju untuk menjaga anak-anak yang ditinggalkan demi mencari sinar iman. Harapan kami selamat pergi dan selamat pulang dan bawalah sebanyak mungkin pengalaman berada di negara-negara orang untuk dikongsikan. Dan paling utama sekali bagi saya, bawa imej Islam itu yang terbaik untuk orang lain, perkenalkan. Dan itu memang kita dituntut untuk menyebarkan Islam itu di mana-mana saja di bumi Allah. Hasrat Suhadi dan isteri turut mendapat sokongan dan doa dari penduduk kampung Sungai Kandis. Saya mewakili kampung, mewakili penduduk Sungai Kandis. Umumnya lah berharap dengan semoga dengan izin Allah dapat saudara Suhadi kita ni dapat pergi dengan selamat pulang-alik dengan semoga dalam perjalanan itu dilindungi oleh Allah lah SWT. Suhadi dan Rasidah dijangka menamatkan pengembaraan ini selama 75 hari sebelum tiba ke Tanah Suci Mekah. Walau menjangkakan risiko yang bakal dihadapi, mereka yakin mampu menghadapinya dengan membuat persediaan secukupnya. Bukan mudah untuk mengembara merentasi 9 negara dengan hampir 15,000 kilometer. Namun bagi Suhadi dan juga isteri, beliau tekad untuk mengembara mencari ilmu dan seharusnya usaha murni ini dijadikan contoh sumber inspirasi kepada anak muda. Kepada anda yang ingin menghulurkan bantuan, anda boleh menghulurkan bantuan kepada Suhadi dan juga isteri di kampung Sungai Kandis, Selangor ini. Nazaruddin Abu Zamil untuk Berita RTM.